Hai hai, di Kamis Manis Pagi kali ini bakal ditemani dengan ku Deborah Mulia di Narasi Pagi. Pertama, ada update penolakan warga terkait bendungan di NTT. Kemudian ada aksi buruh menolak JHT dan juga pasien perempuan pertama asal AS yang sembuh dari HIV. Kemudian ada Pratama Arhan yang resmi direkrut tim Liga Jepang. Dan buat fans Peaky Blinders, jangan ketinggalan infonya. Season baru bakal segera rilis. Ini dia selengkapnya. Proyek bendungan di NTT tuai polemik. Pasalnya, warga setempat memblokir akses bendungan karena berbagai hak mereka belum terpenuhi. Warga desa Bau Tama Timur Kupang, Nusa Tenggara Timur menghalangi pembangunan bendungan sejak 10 Februari 2022. Ini disebabkan kekecewaan warga terhadap janji Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 yang belum terrealisasikan. Padahal pembangunan bendungan ini sudah memasuki tahun keempat. Pihak bendungan pun kerap beralasan salah satunya proses birokrasi yang dianggap rumit. Menurut salah seorang warga, ada 32 kepala keluarga yang terdampak pembangunan bendungan, tapi komitmen ganti rugi tanaman dan lahannya belum terbayarkan. Terkini, terdapat 2 desa yang terdampak bendungan dan belum direlokasi. PT Wika sebagai kontraktor pelaksana pun menyebut bahwa kegiatan di area bendungan kini dihentikan imbas dari pemblokiran oleh warga. Bendungan Manikin direncanakan hadir untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian di NTT. Targetnya sih bendungan senilai 2 triliun rupiah ini bisa tuntas pada akhir 2022. Proyeknya udah berjalan bertahun-tahun tapi hak warganya kok belum dipenuhi ya? Ini alasan lain nih kenapa banyak warga yang menolak lahan mereka diambil negara dengan berbagai iming-imingnya. Para buruh membuat aksi untuk menolak aturan pencairan jaminan hari tua atau sering disingkat JHT yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan. Demonstrasi diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Rabu 16 Februari 2022. Masa buruh yang hadir diperkirakan 1.000 orang dan menyuarakan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran JHT. Sebab aturan dianggap tak berpihak pada buruh karena JHT baru bisa dicairkan ketika sudah berusia 56 tahun. Aturan Kemenaker juga disebut tak relevan karena buruh rentan mengalami PHK. Selain itu, KSPI juga menuntut agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk diganti karena tak berpihak kepada buruh. Aksi KSPI menambah jejak kecaman terhadap aturan JHT dari Kemenaker. Sebelumnya, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia sempat melancarkan aksi simbolik bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi di depan kantor Kemenaker pada 15 Februari 2022. Isi tuntutannya pun serupa dengan yang dilaksanakan KSPI, yakni mendesak Permenaker 2 tahun 2022 dicabut. Tak hanya aksi ke jalan menolak aturan pencairan JHT terbaru. Redianto Reno Baskoro, buruh yang bekerja di Jakarta Selatan, mengajukan gugatan judicial review atas terbitnya aturan ini. Lewat kuasa hukumnya, ia beralasan Permenaker ini menimbulkan ketidakpastian hukum untuk para pekerja. Banyak banget sih pro dan kontra dari aturan baru ini. Semoga pemerintah bisa segera dapat solusi terbaik ya. Capek kan kita berseteru mulu. Seorang pasien dari AS jadi wanita pertama yang sembuh dari HIV. Kabar baik nih buat pengobatan HIV. Wanita yang mengidap leukemia tersebut berhasil sembuh setelah menerima transplantasi sel punca dari darah tali pusat. Sel punca itu adalah donor gen yang resisten terhadap HIV. Sejak menerima transplantasi sel punca, wanita itu dinyatakan terbebas dari HIV selama 14 bulan tanpa mendapatkan pengobatan antiretroviral. Ia pun disebut sebagai orang ketiga yang berhasil sembuh dari HIV. Sebelumnya, 2 laki-laki juga berhasil sembuh setelah mendapatkan sel punca dari sumsum tulang belakang. Transplantasi sel punca ini gak murah loh. Pasien bisa merogoh kocek 285 sampai 400 juta rupiah. Bahkan dalam kasus tertentu, harga transplantasi sel punca bisa mencapai miliaran rupiah. Pengobatan lewat vaksin HIV juga mulai memasuki babak baru. Vaksin HIV yang dikembangkan University of Oxford telah memasuki uji klinis tahap 1 pada 5 Juli 2021 lalu.
Sedangkan yang terbaru, Moderna telah memulai uji klinis fase 1 vaksin HIV memakai teknologi messenger RNA pada 27 Januari 2022 kemarin. Kedua uji coba ini berpotensi mengakhiri penantian dunia untuk mendapatkan vaksin HIV. Setelah puluhan tahun, akhirnya mulai ada titik terang nih ke virus mematikan satu ini. Kita doakan semoga vaksin ini bisa segera rampung. Guys, kabar membanggakan nih dari sepak bola tanah air. Pratama Arhan, bek tim nasional Indonesia, resmi direkrut tim Liga Jepang loh. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Tokyo Verdy, klub kasta kedua Jepang, lewat Instagram resminya. Pratama Arhan, yang merupakan pemain muda terbaik Piala AFF 2020 itu, bergabung dari PSIS Semarang secara permanen. Yoyok Sukawi, CEO PSIS, turut memastikan perpindahan ini. Ia menyatakan bahwa PSIS melepas Arhan tanpa biaya transfer sama sekali. Kok baik banget? Katanya sih, PSIS berkomitmen untuk membantu perkembangan karir Arhan di luar negeri. Sebelumnya, akhir tahun lalu PSIS memang bilang bahwa akan melepas Arhan secara cuma-cuma kalau ia dikontrak bermain di Korea Selatan, Jepang, atau Eropa. Selain Seoul gak minta fee transfer pas Arhan beneran pindah ke Liga Jepang, Yoyok Sukawi juga bilang Arhan akan jadi brand ambassador PSIS. Arhan pun menjadi pemain Indonesia keempat yang bermain di klub Jepang. Terakhir ada Irfan Bahdim yang bermain di Consadole Sapporo pada 2016 lalu. Setelah Tokyo Verdy meresmikan perekrutan Arhan, pengikut media sosial mereka meningkat drastis. Awalnya pengikut Instagram mereka masih di angka 20 ribuan saja. Kini per 16 Februari 2022 pengikut Tokyo Verdy mencapai 180 ribu. Wah, jadi makin ngefans sama Arhan gak sih? Selamat dan sukses! Semoga para pemain-pemain lain Indonesia bisa segera menyusul. Kamu nonton Peaky Blinders gak? Kabarnya, serial ini akan segera memasuki season ke-6 nih. Penasaran? Season ke-6 dari serial Peaky Blinders akan mulai tayang pada Minggu 27 Februari 2022. Sama seperti season sebelumnya, pada season 6 akan ada 6 episode dan dapat ditonton di BBC One dan BBC iPlayer. Belum ada info sih apakah akan tayang di platform lain setelahnya. Jadi sabar ya yang mau nonton Thomas Shelby dan keluarganya di channel lain. Steven Knight, penulis Peaky Blinders, sempat bilang kalau season 6 ini bakal jadi season terakhir. Duh, makin penasaran deh endingnya gimana. Buat yang belum familiar, Peaky Blinders adalah serial drama kriminal yang pertama kali tayang pada 2013. Seriesnya bercerita tentang keluarga Shelby dan aksi-aksi kriminalnya di Birmingham, Inggris pada era setelah Perang Dunia Pertama hingga menjelang Perang Dunia Kedua. Nama keluarga Shelby sendiri terinspirasi dari geng anak-anak muda yang sempat eksis pada 1890-an. Wah, trailer udah keluar, minggu depan bakal tayang nih. Kamu udah siap? Sekian dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi bakal kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu dan semangat ya. Sampai jumpa!